33 kumpulan pribumi berkomunikasi lebih 50 bahasa dan 80 dialek etnik. Begitulah uniknya Sabah, susur galur ribuan kosakata pelbagai subsukuannya masih diteroka. Ironinya, penutur asli kini semakin berkurangan, ada yang sudah pupus dan tidak dapat dikesan. Di mana suara pejuang bangsa anak muda? Terwariskah legasi ibunda 30,000 tahun lampau? Safwan Sawi ada kupasannya. Apa ni cap dusun? Apa ni sikit ya? Okey, cuba cakap dusun. Jadi pastikan penjara sikit. Cuba. Kau bisa nangan pada kamatan. Eh, saya lupa sudah dusun dah. Sekejap lah. Ketobian tadau keamatan. Itu saja. Itu sialah. Memasan nukun ketobian tadau keamatan kumadit. Ainsanan menambut tadau keamatan dit an alaid. Ucampin no kita. Nah, dusun ya kapi ya. Mantai temparuli. Bolong do tulun oku dusun mantat kaningau ngamiagal do koikumikumi. Sabab yoho sendiri nga au orlud do dusunku. Itlo bi kakaus nga iti tulun songkosuayan. Lobi po orlud do dusun diolo nung piagalon diti tulun do toko sendiri. Dusun ida nga au kailo mimboros dusun. Koikumikum no kio. Saya gaya ngaran nu deh. Usman. Usman. Mbak, gaya tada nu deh. Mantat na hila Pakistan alaib mati hiti kundasang. Kera, pira na taun hiti? Talu na hapat. Talu na hapat? Naka sawak turun hiti? Kundasang mati sawaku, turun hiti. Dusun? Dusun mati sawaku. Woy, naik orang tua kaya lakadu maras dusun? Alaib mati hiti. Oh, alaib ya? Alaib. Itu perbualan antara warga tempatan dan Pakistan yang pernah tular memaparkan kelancarannya bertutur bahasa dusun. Institut Kajian Orang Asal Borneo University Malaysia Sabah baru-baru ini mendapati kebanyakan bahasa orang asal Sabah kini dalam zon kuning. Bermakna bahasa bangsa sukuan Sabah berkemungkinan besar akan lenyap beberapa tahun akan datang. Lebih membimbangkan jika ianya tidak lagi dipertuturkan generasi muda di bawah umur 30 tahun. Biarlah kita sebut saya di sana, pertama itu ada etnik Potiukan misalnya kan. Kita hanya tahu ada etnik Potiukan ini, tapi kita tidak tahu di mana lokasi dia sudah, berapa penutur dia dan bahasa dia pun kita tidak tahu sudah. Penggiat seni lokal pula sukar menembusi pasaran tempatan itu sendiri, meskipun mendapat tempat dan pernah tercalon dalam beberapa anugerah perfilman antarabangsa. Yang budak-budak tu janganlah kamu pandang rendah bahasa nenek moyang kamu. Cantik tu bahasa. Yang kamu terbeliak biji mata dengan Korea sama Thailand tu bahasa juga batu. Kamu puja itu. Kenapa kamu tidak puja nenek moyang kamu punya bahasa? Itu harapan saya lah. Agungkan identiti sendiri. Ini pula ratapan cetakan edisi terakhir Akhbar Bahasa Kadasan Dusun Murut yang sempat kami rakam sebelum menamatkan operasinya akhir tahun lalu. New Sabah Times, antara akhbar tertua di Malaysia, ditubuhkan sejak 1949, terpaksa gulung tikar kesan situasi pandemik COVID-19. Orang-orang Kadazan Dusun pun dia tidak baca Kadazan Dusun lah. Dia baca sama ada bahasa Malaysia atau Inggris. Cuma dia ada sentimen. Kalau kita tiadakan segmen Kadazan Dusun, dia marah. Nah, jadi kita teruskanlah juga itu. Mungkin ada juga yang bagian-bagian community yang berumur itu dia masih lagi membaca. Tapi kebanyakan yang selesai dari Inggris bahasa Malaysia. Apa hala tuju nasib bahasa etnik negeri di bawah bayu selepas ini? Laporan kedua, esok. Sama Sawi, Tim 3.